Selamat datang di channel Kina Wikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas perihal beberapa benda pembawa keberuntungan jika Anda letakkan di bawah bantal untuk tidur. Namun, sebelumnya yang harus para penonton ingat adalah bahwa benda tersebut hanyalah salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Lantas benda apa sajakah itu untuk itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Aktivitas tidur yang kerap kita lakukan setiap hari ternyata bukan hanya sekedar suatu kebutuhan atau keharusan untuk memulihkan kondisi fisik dan pikiran saja, melainkan tidur dianggap sebagai suatu ritual yang sangat powerful oleh para ahli spiritual, di mana badan halus kita bisa masuk menembus ke dalam dimensi lain, yaitu dimensi alam mimpi ataupun alam bawah sadar pada saat kita sedang tidur. Tubuh halus kita menjadi sangat rawan terhadap berbagai energi yang ada di sekeliling. Bahkan energi tersebut bisa terserap dan mempengaruhi kualitas hidup kita dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Itulah sebabnya mengapa banyak orang pada zaman dulu meletakkan benda tertentu di bawah bantal untuk mendatangkan energi positif dan menolak yang bersifat negatif. Berikut beberapa jenis benda yang dianggap bisa mendatangkan keberuntungan jika ditaruh di bawah bantal. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Berikut ini penjelasan selengkapnya, di mana urutan pertama adalah 3 koin uang logam kuno. Orang-orang dahulu mempercayai bahwa dengan menaruh 3 keping uang logam kuno di bawah bantal akan bisa mengundang energi positif yang berupa kekayaan dan kemakmuran. Hal tersebut dikarenakan pada uang logam terutama yang berusia tua, terdapat residual energi yang kuat berupa residual dari banyak orang yang ingin memperoleh rezeki. Namun, ada baiknya uang logam tersebut ada cuci terlebih dahulu dengan air garam. Selain bisa menghadirkan keberuntungan, unsur besi yang terdapat pada uang logam kuno dapat menyerap energi negatif yang bisa masuk ke alam bawah sadar Anda ketika tidur. Sebab unsur besi mampu meredam dan menyeimbangkan gelombang magnetik yang terkadang menjadi pemicu terjadinya mimpi buruk. 2. Gunting lipat. Kepercayaan menyimpan sebuah gunting lipat di bawah bantal sudah ada sejak zaman dahulu. Dan hal tersebut biasanya dipraktekkan oleh para ibu hamil yang usia kandungannya sudah lebih dari 3 bulan. Menaruh gunting di bawah bantal konon akan menjauhkan calon bayi dari berbagai gangguan yang bersifat gaib, terutama ketika sang ibu hamil tersebut sedang tidur. Bahkan jika yang hamil adalah dari golongan orang mampu, maka gunting lipat tersebut biasanya akan disepuh dengan emas. 3. Batu kecubung. Batu kecubung merupakan salah satu jenis batu kristal yang dianggap memiliki energi alam positif yang sangat kuat. Selain itu, karena mampu memancarkan energi yang menyeimbangkan fisik dan mental. Batu ini kerap digunakan dalam berbagai metode penyembuhan alami. Dengan menaruh batu kecubung di bawah bantal, maka secara energi akan menciptakan gelembung metafisika yang akan memagari Anda ketika sedang tidur. Bahkan batu kecubung juga dipercaya bisa menajamkan indera keenam. 4. Foto. Meletakkan selembar foto dari orang yang Anda taksir di bawah bantal akan bisa mendatangkan banyak keberuntungan dalam hal percintaan. Namun, syaratnya Anda haruslah sudah saling mengenal satu dengan yang lainnya, dengan mengoleskan sedikit minyak mawar pada selembar foto tersebut, dan jika malam itu adalah malam keberuntungan Anda, maka Anda akan bisa mengirimkan mimpi indah kepada orang yang ditaksir itu. 5. Bunga wisteria atau bunga Fuji. Apabila Anda ingin berkomunikasi atau bertemu dengan seseorang yang sudah wafat di dalam mimpi, maka cobalah untuk meletakkan sejumput bunga wisteria segar di bawah bantal ketika hendak tidur. Sebelum tidur, sebutlah nama mendiang yang ingin Anda temui sebanyak 3 kali.
sambil membayangkan wajahnya, dan cara ini akan lebih banyak berhasil jika dilakukan di malam keramat seperti malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, dan juga malam Jumat lagi. 6. Batu Combong. Bagi Anda yang belum tahu apa itu batu combong, batu combong adalah semacam batu akik di mana memiliki lubang di bagian tengahnya yang terbentuk secara alamiah, bukan buatan manusia. Batu combong di bawah bantal tidur mampu membangkitkan daya dan aura pengasihan terdalam Anda, yang akibatnya segala urusan duniawi akan terasa lebih lancar. Namun, Anda juga harus berhati-hati jika membawa tidur batu ini, karena batu combong dipercaya sebagai pintu gerbang menuju dimensi lain tempat tinggalnya para peri. 7. Kayu manis. Kayu manis merupakan salah satu komposisi penting yang sering dilibatkan dalam dunia spiritual suku Indian kuno, di mana rempah ini dipercaya menyimpan dua energi alam yang dahsyat, yaitu energi api dan energi bulan. Kayu manis jika diletakkan di area dekat pintu masuk rumah dipercaya bisa menetralkan niatan buruk seseorang. Namun, jika ditaruh di bawah bantal akan membawa keberuntungan dalam hal asmara, sebab aroma dari kayu manis akan menjadikan aura Anda begitu disukai oleh lawan jenis. 8. Batu giok. Batu giok yang berwarna hijau ini jika Anda letakkan di bawah bantal untuk tidur dipercaya akan mampu memperkuat dan meningkatkan energi kehidupan. Selain itu, batu giok juga dipercaya bisa membantu untuk membuka dan menyeimbangkan cakra jantung, bahkan ketika Anda ada yang mengiringi paket metafisika berupa santet ataupun guna-guna, batu giok tersebut akan mampu menyerap dampak negatifnya. Namun, ketika energi negatif yang diserapnya sudah terlalu banyak, maka biasanya akan retak, minimal akan mengalami perubahan warna. 9. Bawang putih. Menempatkan bawang putih di bawah bantal secara rutin akan mampu membersihkan aura Anda. Selain itu juga akan menjauhkan tidur Anda dari gangguan-gangguan gaib, seperti mencegah terjadinya tindihan. 10. Daun salam. Salah satu keberuntungan dari menaruh daun salam di bawah bantal, yaitu cita-cita Anda akan menjadi lebih mudah terkabul. Hal tersebut dikarenakan daun salam akan memperkuat daya dan juga kemampuan manifestasi yang Anda miliki. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.